wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang selalu kita hormati unsur-unsur pemerintahan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang kita muliakan para tokoh agama, tokoh adat, para tamir masjid, para tokoh pendidik, tokoh pemuda dan wanita yang sempat hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu nama dan gelarnya, bahkan segenap jamaah tausiah bil khusus keluarga dan handai tolang dukawan dan dukawati, yang insya Allah kita semua di pagi hari menjelang siang ini berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para jamaah yang di luar, ini mungkin ceramah yang seperti lagunya Megiset, dirimu dapat kudengar tapi tak dapat kulihat. Tapi tenang ibu-ibu, dari dalam sama sih bisa dilihat ibu-ibu di luar. Jamaah sekalian rahimakumullah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang hari ini mempertautkan hati kita untuk kita datang bersama menghadiri undangan keluarga kita dalam rangkaian doa bersama mengenang berpulangnya ke rahmat Allah almarhum Lasindrang bin Tanggai dan almarhumah Suraida binti Tanggai, yang mudah-mudahan Allah merahmati mereka berdua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, bacaan Al-Quran tadi yang diawali oleh Bapak Usman yang begitu syahdu, lalu dilanjutkan dengan bacaan Yasin oleh Pak Imam, ditutup tadi dengan tahlil dan doanya dengan begitu syahdu, mudah-mudahan ini semua bernilai pahala, bernilai ibadah dalam pandangan Allah, yang pahalanya ini kita hibahkan, kita hadiahkan untuk mereka berdua almarhum dan almarhumah ini, sehingga menjadi wasilah untuk mereka berdua. Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur mereka, mengampunkan segala dosa dan kesalahan mereka, serta menempatkan mereka berdua ini di Raudatul min Riyadil Jannah, bagian dari taman-taman surga. Kata Nabi, falaula ahya'a wasakatal mautah, kalaulah bukan karena doa orang-orang yang masih hidup, maka akan sangat tersiksalah itu orang-orang yang sudah mati. Oleh karena itu, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, bilhus kepada istri dan saudara-saudaranya almarhum dan almarhumah ini, doakan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka itu sangat mengharapkan kita punya doa jamaah sekalian. Kenapa? Kata Nabi, doa keluarga yang soleh, terutama anak-anaknya almarhum dan almarhumah itu, tidak akan pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua para orang tua. Didik kita punya anak, sehingga nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kalau mereka punya bekal agama, kita akan didoakan oleh mereka setiap akhir sujud dalam sholat mereka. Allahumma gufirli, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Wali-walidayya, kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami, warhamhuma, sayangi mereka ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil hingga kami menjadi dewasa seperti ini. Namun tua kongu jamaah sekalian, banyak sekali di antara kita, terutama yang itu Indo Alondo laki, dimanapun itu hampir sama. Mengapa saya katakan hampir sama? Ciri-cirinya kita ini, kalau anaknya kita tidak tahu mengaji, tidak paham agama,
tidak tahu cara wudhu yang benar, tidak tahu tata cara sholat yang betul, oh kita laku sih. Kalau anak kita tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu matematika, tidak tahu fisika, ini atau payah. Kita pikirkan, kita pusingkan itu, padahal itu bukan bekal akhirat, itu hanya bekal dunia. Tapi kalau tidak tahu mengaji, kita tidak pusing. Jemaah, padahal satu memati anak aku ndo matur poli yo doa ke dong Inggris. Oke, dong Inggris ke jamaah sekalian, pasti bahasa Al-Qur'an yang akan diterima. Contohnya hanya seperti ini. Doa tahlil bersama ini alhamdulillah tadi kita lihat almarhum dan almarhumah ini ada ikut anak-anaknya berdoa. Insyaallah ini menjadi nanti penerang kubur bagi mereka. Kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya dikatakan bahwa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u darajatu min ibadi salli fil jannah, mengangkat derajat seorang ahli ibadah dalam surganya. Faqalu, lalu orang itu berkata, ya Rabbi ana lihasihi, ya Tuhanku, kenapa aku diberikan seperti ini, pelayanan seperti ini, pinakome apa kuburuno, pinakome apa fasilitasno. Kata Allah Subhanahu wa taala, li istighfari li walidilaka. Ini semua karena istighfarnya anak-anakmu di dunia. Ini penting jamaah sekalian rahimakumullah. Jamaah tausiyah rahimakumullah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian untuk menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Jamaah tausiah rahimakumullah, mari kita membuka lembaran tausiah pada kesempatan kali ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan atau referensi pembicaraan kita dalam tema ada hidup sesudah mati, ada akhirat setelah dunia. Tadi dibacakan oleh Pak Osnan ayatnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu berkata bahwa orang yang mati di jalan Allah ya mau tenik itu to'ono mate nola pembisimena nola kunyumbulan ta'ala awase pendekatan nola kunyumbulan ta'ala amwat, mereka itu punah, mereka itu hilang. Bal ahya'un, sesungguhnya mereka hidup dengan baik di sisi Allah. Walakin la tas'urun, kita saja yang tidak menyadari, kita saja yang tidak mengetahui kenapa. Ada yang namanya barzah, pembatas yang dibuat oleh Allah sehingga kita tidak bisa tembus lihat keadaannya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, berangkat dari ayat ini berarti ada hidup sesudah mati, ada akhirat setelah dunia. Pertanyaannya jamaah sekalian, ino-ino masalah toraha'a telah pada beki ino-ino. Ada yang hidup senang, ada yang susah, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada yang cari detail bahkan sampai panjang-panjang. Tapi kita lihat semua kita yang ada di muka bumi ini dalam tukar-tukar wawo dunia ino-ino, ujung-ujungnya titel terakhir kita adalah almarhum dan almarhumah. Biar kau jago, biar kau pejabat, biar kau ahli dalam apa saja, titel terakhirmu almarhum atau almarhumah. Apa itu almarhum? Laki-laki yang kembali ke kasih sayang Allah, ke rahmat Allah. Almarhumah, perempuan yang kembali ke rahmat Allah. Ini yang kita cari jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai kita inovasi kembali mati, namanya saja almarhum, ternyata kita orang yang durhaka dalam pandangan Allah. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, dan banyak sekali orang-orang yang mengatakan dirinya itu orang yang beriman. Wa bil yaumil akhir, ternyata di hari kemudian nanti di hadapan Allah, wa ma hum bi mu'minin, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mengaku ji tapi tidak diakui. Mengapa bisa seperti itu jamaah sekalian? Karena mulutnya hamba Allah, tapi perbuatannya dia adalah hamba setan.
Mulutnya hamba Allah, tapi aktivitasnya dia adalah hamba dunia. Becontono. Kinonio sapahe masigi lohor ro misalna. Ini yang paling banyak kita lalaikan ini. Ambula taala matenai tu muasinna. Terketuk di hatinya para muasin lewi dolohoro azan, panggil orang-orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Wahai manusia yang merasa kecil, hamba-hamba yang merasa kecil tapi banyak masalahnya dan besar-besar, datang kamu kepada Allah. Aku Allahmu, zat yang maha besar. Aku akan selesaikan semua permasalahanmu. Dosamu banyak, bahkan memenuhi langit dan bumi. Kata Allah, ampunanku lebih besar daripada dosamu. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu menyerah, berputus asa dari kasih sayangku, kata Allah. Masalahmu banyak, Allah lebih banyak solusinya. Datang kamu menghadir panggilanku, kata Allah. Bagi para laki-laki, ibu-ibu, laksanakan sholat di rumah. Kalau betul-betul kamu bukan hamba dunia, kamu adalah hamba Allah. Tapi yang terjadi ini, Toino, katanya hamba Allah dipanggil di masjid azan, datang kamu melaksanakan sholat, datang menghadiri undangan Allah, kau masih sibuk cuci kau punya mobil. Berarti kamu hamba mobil. Katanya hamba Allah, kau masih sibuk nonton sinetron istri-istri yang tersakiti. Berarti kamu hamba Indosiar. Ibu-ibu rahimakumullah. Katanya hamba Allah, kau masih sibuk mengandai dengan suamimu, dengan istrimu. Berarti kamu hamba istri dan suamimu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini jadikan pelajaran untuk kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi, sebaik-baik kalian li ahsanul khuluqah, adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama makhluk Allah. Nateni ni Qur'ani Qur'an surah Ali Imran. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Wa la tusyrika bihi syai'an, dan jangan pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini syarat selamatku di hadapan Allah. Syarat selamat di hadapan Allah, wa'budullah wa la tusyrika bihi syai'an. Di mana kesimpulannya? Sambahea. Oleh karena itu ini pesan untuk kita semua, pesan pertama nama tua kongkulan di semua. Berapapun dosamu, apapun keadaanmu, siapapun kamu, jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Kenapa? Ini syarat wa la tusyrika bihi syai'an. Noteri Nabi no al-mutakabbir bil-mutakabbir tarkus sholat. Kesombongan, di antara kesombongan yang paling besar adalah ketika dia berani meninggalkan sholat. Ini aku Pak Ustaz, tapi dalam kesambahaya Pak Koi, anu kulaikan dela-dela kumeboto. Pak Boto harus sholat. Habis meboto, tobat kepada Allah, mandi wajib, sholat kok. Insya Allah Allah terima. Saya Pak Ustaz, sebelum bisa sholat Pak Koi, nantikanlah ke mekape. Pak Kape harus sholat. Habis mekape, mandi wajib, tobat kepada Allah, sholat, dia terima tobatmu. Ini aku tailangu, koramu ini, kuafingu kupo ini. Sholat biar tailangu Pak. Bagaimana caranya? Habis minum, habis mabok, mandi wajib, tunggu 3 hari kemudian baru kau sholat. Kenapa? Karena kalau kau sholat di 3 hari itu habis minum minuman keras, tidak diterima sholatmu. Maknanya apa? Kalau kau mati dalam 3 hari itu, kau mati dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak putra aku gimatu dendela moa aibun tu botolo. Tahan-tahan dulu, kau pematika hai. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wala tusyrika bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan pernah mempersekutukan dia dengan sesuatu. Perahaanu mulakono ini sampah ya. Tadi ini kita baca dia punya tahlil kan. Afdalu sikri fa'alamu annahu la ilaha illallah. Sikri yang paling tertinggi itu adalah ketika kamu mengatakan la ilaha illallah hayyul ma'jud. Apakah Allah itu ada? Mena perangir ombunullah hayyul ma'jud. Kalau kau ibadah, kau peomula ombumu hayyul bak. Kamu dengan Allah akan selalu bersama. Wal abidu ma'buduna wahidun, dengan guru yang menyembah dan yang disembah akan selalu bersatu. Mana kau tak tahu bagaimana pun ombumu.
jamaah sekalian rahimakumullah. Itu nama karena lo Islam KTP. KTP lo ikat tono noki. Jamaah tausiah rahimakumullah. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah. Ini syarat untuk mendapatkan jaminan dari Allah. Wala tusyrika bihi syai'an, dengan cara rajin kau sholat, jangan pernah tinggalkan. Syarat yang kedua tadi kata Nabi, yang terbaik manusia terbaik antara kalian, baik akhlaknya kepada manusia. Dan pikir lanjutan ayat no. Wa bil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah kalian. Ari-ari peanako ya mau durhaka 9 bulan 10 hari inamu tangi-tangi ko, dia lahirkan kamu bertaruh nyawa, darah dan air mata. Asongarai aa, asongarai wahu kampak, hidup dan mati. Begitu ote wali tono kulpero. 9 bulan 10 hari dia bawa ke perutmu. Dia kasih besar ku 6 tahun, dia kasih sekolah ku 12 tahun, dia kasih SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dia kasih kuliah 5 tahun. Berapa tahun dia layani kau, dia kasih makan kau, dia kasih jadi kau orang. Begitu dia sakit karena dia tua, 1 tahun dia tinggal di rumahmu kotolau itu. Kira inanggu buku maret kok. Banyak di antara kita ini jangan sekali rahimakumullah. Omulo tahu nopo kau masih kau dalam motor. Asal rapi nopo yang hilangkan rom. Pernah oke tuh kamu ah yang orang kimat dan minta beli nopo. Bahkan ini juga tidak semua nopo yang mutu aku nopo. Akhirnya ina kula bilai nopo mate daripada benda itu. Bayangkan durhakanya kita kepada orang tua kita jamaah sekalian rahimakumullah. Mau balas apa kita punya orang tua jamaah? Kita mau balas apa ibu kita? Allah perintahkan wa bil walidaini ihsanan. Kamu korbankan semua hartamu yang ada, bahkan kau jual rumahmu, ibu-ibu rahimakumullah, kau jual hartamu, kau gadaikan SK-mu di bank untuk menebus setetes air susunya yang pernah kau minum, tidak akan bisa kau bayar jamaah sekalian rahimakumullah. Ini pelajaran untuk kita. Wa bil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Oleh karena itu mutua kono lala tolong anak mutuono, ayo berbuat baik, balas mereka. Kenapa? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Keto peko patapura yang memisulullah kunung bulan ta'ala. Umonar mandir ko umroh, sedekahmu miliaran kalau perlu. Kalau kau durhaka sama ibu rahimakumullah jamaah, Allah tidak akan membuka pintu taubat. Allah tidak akan menerima doa anak yang durhaka. Jamaah sekalian rahimakumullah, sayangi orang tua kita jamaah sekalian rahimakumullah. Kirame mate to pausate betona, kirimkan mereka doa, lalu sambungkan tali hubungan silaturahmi di antara saudara-saudaranya yang masih hidup. Begitu cara membalas orang tua kita. Ngitenyokan adiyo, sama teno anak mutuono, tekon titu hubungan rona keluarga. Imama itan tatap kelompas pole. Padahal nonte ni nabi indo, kino mate anak mutuomu, eyu sano, paikumu akono. Berbaktilah kamu kepada mereka jamaah sekalian rahimakumullah. Wabil walidaini ihsanan, wabisil kurba, kepada saudara-saudaramu berbuat baiklah. Waliyatama, kepada orang miskin berbuat baiklah. Santuni orang miskin, anak yatim, waliyatama. Walmasakin, kepada orang miskin berbuat baiklah. Kita ini kita merasa dari murah kaya nolak acara no pikir-pikiri. Akhirnya kita lihat perakhir membahas ini kesen boyo matu acara. Arai kita tuh nggak pas sama acara. Merokam bubu tolako. Padahal kau dugu mate, kau dugu mau haki. Oke lah sudah punya batal di pas boleh kau. Tapi tuh lo nggak masa. Tuh lo merasa deh si tetanggamu yang dulu kau benci hanya gara-gara perbedaan pilihan waktu pemilihan kepala desa. Ada yang kita ini. Wal masakin, wa bani sabil, terhadap tamumu kalau datang hargai mereka kata Nabi. Ya mas kalian rahimakumullah. Innallaha kana, dan Allah Subhanahu wa taala muhtalam fakhura, tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Apa maknanya? Ia mau te anak-anak ia, ia mau te ina-ina ala tore dunia. Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Siapa itu orang yang sombong? Yang meninggalkan sholat, yang mendurhakai orang tuanya, yang sombong kepada saudaranya mentang-mentang dia sudah kaya, mentang-mentang dia sudah pejabat, yang bombay tetangganya gara-gara pemilihan, yang membenci anak yatim,
Karena tanding jangan mutur ke anak yatim roh arai roh angkat penghaneo ata. Jemaah. Yang benci orang miskin tidak mau berteman kalau bukan sosialita ibu-ibu rahimahumullah. Kada kebangun akhirnya sosialita padahal itu ada ibu-ibu BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Jemaah sekalian rahimahumullah. Ini pelajaran untuk kita. Bahwa untuk mendapatkan kebaikan dalam hadapan Allah li ahsanul khuluq, perbaiki akhlak kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk Allah. Insyaallah jamaah sekalian, ana mutawakkal rahimakumullah. Kalau ini ada dalam diri kita, me'apa wa'awun lakum billahi ta'ala. Hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada sesama makhluk Allah me'apa insyaallah. Kitalah orang-orang yang diberikan kategori dalam Al-Qur'an yadkhulul jannata bighairi hisab. Dimasukkan nanti mereka ke dalam surga tanpa diperiksa lagi. Namun tabung rahimakumullah. Kita simpulkan saja pada tausiah pada kesempatan kali ini. Tenin ibu-ibu bara lain kami ambo. Ibu-ibu siap 1 jam lagi? 1 jam. Sampai sore ibu-ibu. Mas sekalian tok sampai mate. Ina mau udah tome kontrak ina. Ya mas kan rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak yang kita bicarakan, tapi insyaallah jadi kesempatan di acara yang sama mungkin kita tambah-tambah lagi ilmunya. Teni amangu anakku kokola lalu kita pukul nautor mentausia para ino adio. Bakoi, karena itu ilmu ini kau pai. Terkait ibu kau pai. Kita lihat ini usaha itu, no hasur tewali munir. Kita tuh lebih kina, mau terlaku mai. Mau kita lebih memilih. Sama dengan ilmu ini, kalau terlalu banyak, terlalu lama, mau ibu-ibu rata ibu-ibu muda ke ibu-ibu ngur, bemerah rata langkah, bintara muda-muda ke dunia. Tiap apa hong ilimu, bemerah rata hilang. Hilang semua apa tadi yang kamu sebutkan. Karena itu kita simpulkan, jelas kebelah imakumullah. Jangan sampai nomor ini nanti noka aku, apalagi ini nama bubun, ini nama ikan, ini buar, dan tartasi. Kita wow-wow ini. Mari kita adakan perhitungan dalam diri kita, jelas sekalian. Tolan dong beguru doni mate. Ini almarhum orang tua kita Nasirang Bintangi umur 47 tahun. Anak tak kongu 47 tahun. Seharusnya kalau hitungan kita ya mulai sedel no mate. Lepotonia, wali no lepotonia, anak aku lepotonia. Tapi jamaah ajal tidak mengenal itu. Malaikat maut kena lewat. Kena kau kumiki kehola anak muhibun. Kola jabatan no, kola otonok, laika cimicil ini, tidak. Oke, kita ngomong ngomong itu malaikat maut. Nanti ini malaikat maut, ini aku jelai, nanti ini naika. Gue ini mulai tak kemalai, lo tobe bule. Yang kita jaga sekarang adalah, apabila datang malaikat maut, kita termasuk orang yang dipanggil dengan kemesraan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba yang kuridhoi. Wadkhulil jannati, jaminan surga untuk kamu. Ini yang kita jaga jauh sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan tausiah ini mengadakan perubahan persepsi dalam pemikiran kita dan kita termasuk jiwa-jiwa yang tenang nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sekalian. Saya sadar dari awal pembicaraan sampai akhir di sana sini terdapat banyak kesalahan kata dan mungkin ada kalimat yang menyinggung hati para jamaah. Oleh kesempatan ini saya mohon untuk dimaafkan. Tiada langit yang tak berbintang, tiada lautan yang tak bergelombang, tiada manusia yang tak berkehilapan. Tertumpuk hidup mari sama kita kelokkan, tertumpuk kata mari sama kita pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.